Saudara Lon, antrian panjang kendaraan bermotor terjadi hampir di semua SPBU beberapa saat setelah pengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak dilakukan pemerintah. Selisih waktu 3 jam sebelum diberlakukannya harga baru dimanfaatkan warga untuk mengisi penuh bahan bakar kendaraannya. Kondisi itu setidaknya terpantau di SPBU Lumbata. Banyaknya kendaraan memacetkan arus lalu lintas, sebaliknya stok premium maupun solar tidak menjadi masalah bagi pihak SPBU. Berapa lama bang udah ngantri? Ada hampir 1 jam lah. 1 jam ya? Iya. Gimana bang pendapatnya tentang kenaikan ini bang? Ya pasrah aja lah, mau bilang apa, ada kebijakan seperti itu kan. Nama siapa bang? Seperti diketahui Saudara Lon, pemerintah menetapkan harga baru untuk BBM, yakni Rp8.500 untuk premium dan Rp7.500 untuk jenis solar. Dari Banda Aceh, Reza Munawir, Serambi On TV.